hari ini kita telah kedatangan 3 pesawat tempur dari 5 pesawat tempur. Jadi 3 dulu datang ke sini, mungkin besok 2 menyusul. Sebetulnya mereka datang ke sini memang dalam rangka penugasan, yaitu operasi pengamanan wilayah perbatasan dan pengamanan wilayah perairan, atau kita kenal dengan sandi operasi Ops Pam Alki. Nah, jadi mereka melaksanakan operasi di perbatasan selama 3 hari di pangkalan udara Tarakan. Kemudian mereka transit kemari, memang sengaja kami laksanakan untuk permintaan khusus. Jadi selain untuk mereka juga mengenal dan bisa melaksanakan latihan di pangkalan yang berbeda, juga mereka di sini supaya menarik minat dirgantara yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Sebelumnya pesawat ini pernah ke Banjarmasin, ke Samsudin Nur? Sebelumnya kelihatannya belum. Belum ya? Nah, ini baru pertama ya? Ini memang di kita ada program untuk terbang jelajah ya, seperti disampaikan oleh Komandan Landa tadi, ada terbang jelajah menuju ke pangkalan-pangkalan yang belum pernah kita datangi, kita darati.